Gimana nyobainnya nih? Baik banget. Hai guys, back lagi sama aku Sena. Sekarang kita lagi mau thrifting lagi. Di mana tempatnya? Punch bowl. Nama tempatnya nanti aku kasih tahu ya. Ini tempatnya spesial banget karena ini tempatnya gede dan kita nempuh kayak 45 menit spesial untuk kesini. Nah, sedikit. Jadi namanya adalah U-Turn Megastore. Jadi lokasinya sekitar 45 menit dari city. Tuh kan gede banget guys. So here's the prices list. Kalian bisa lihat kan, murah meriah sekali. Bagian knitwear, lihat kan warna-warninya gemes, dan lihat aku nemuin apa, kayak knitwear pastel tapi sayang banget berbulu. Kayak tadi aja kayak ada Levi's gitu. Ada apa lagi? Ada Guess, Calvin Klein, Zara. Gimana nyobainnya nih? Baik banget. Jadi aku nemuin jumpsuit merek Zara dan lihat dong masih ada price tag-nya, berarti masih baru, guys. Dan ini lucu banget ya, oversize kayak coat, tapi sayang banget ini kegedean di aku. Dan ini ngingetin aku modelnya kayak Sherlock Holmes dong. And I'm getting mighty tired of your trifling ways and of listening to that jackass Bray. Oke, ini area clothing on tables, jadi mereka ngitung harganya per kilo yaitu $10. Herme. Kan terkenal juga deh. Oke, ini adalah bagian sepatu. Jadi harga untuk flat sama heels harganya $5 dan untuk sport sama boots harganya $10. Lihat dong, baik banget, guys. Oke, ini bagian sepatu yang kualitinya lebih oke dan masih branded. Dan ini aku nemuin heels Zara basic, kayak chunky heels gitu, dan harganya $19. Some of the old stuff. For old time's sake.
found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when it happens. Oke, kita spend berapa ini? Kok buram sih? 110. Berapa itu? Banyak. Alright, thanks guys for watching. Mau tau apa aja yang aku dapet? Makanya di subscribe dan like dulu. Stay tuned on my next video, bye.